Keputusan Lesti Kejora yang mencabut tuntutan terhadap suaminya Rizky Billar atas kasus dugaan KDRT hingga saat ini menjadi perbincangan hangat warganet. Saat ditetapkan menjadi tersangka dengan tuntutan 5 tahun penjara, di sisi lain Lesti Kejora mencabut laporannya yang diajukan pada 28/2022. Hal ini dilakukan dengan alasan anaknya yang masih kecil dan niat baik Rizky Billar yang sudah meminta maaf langsung kepada Endang Mulyana dan juga keluarga Lesti Kejora. Namun, justru keputusan yang diambil oleh Lesti Kejora menuai banyak kritik dan komentar sehingga menghebohkan jagat maya. Seusai menjalani ibadah umroh, Lesti Kejora ditemani oleh ayahnya dan pengacara hukum menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk mencabut tuntutan terkait KDRT yang dilakukan oleh Rizky Billar setelah 2 minggu berjalan. Terlepas dari semua masalah dan tuntutan, postingan terbaru dari ayah Kejora yakni Endang Mulyana disorot netizen. Pasalnya, keluarga kecil ini terlihat bahagia saat menjalankan ibadah umroh. Berbagai reaksi ditunjukkan warganet di mana sebagian mendoakan, namun ada juga yang mengkritik keputusan yang diambil oleh anaknya Lesti Kejora. Jika kalian suka dengan video ini, silakan di like, comment, and subscribe dan di share ke berbagai media sosial lainnya.